As a Malay drummer, main jazz, at that time, there's none. My soul, jiwa aku ni kat music, aku tak perlu. Kita orang, Assalamualaikum. Hari ini kita jumpa lagi dalam rancangan kita orang-orang kita bersama saya saudara Zahid Ahmad. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Kalau tak kenal, kita cuba kenal lah. Tanya terus Abang Zahid, start daripada awal-awal minat dengan drum. Minat. Music lah, kenal music. Tak ingat, music. Tak ingat. So aku remember ambil tin-tin susu. Tin-tin susu Dutch Lady dulu lah. Dutch Lady dengan Milo tak silap aku. So susu ketuk-ketuk-ketuk-ketuk lah. Tapi still tak tahu. Kau tak tahu apa tu, just ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk kan. Masa tu abang kau dah? Yazid belum lagi, pun belum. Ah, Yazid pun masing-masing belum lagi ni? Belum. And then kita pindah. Ah, kita pindah ke Batu Lima. Arwah bapak aku ambil early pension kan. Pindah. Ah, lepas tu Yazid pun dah start kerja. Dia kerja kat Singapura, kerja kat Keranji, kerja Kilang Papan kot. Ah, then tu dia start main. Aku tahu dia start main is bila dia balik, dia buat drumstick. Ah, dia buat drumstick kan. So, aku dengan Yazid ni, dengan Arwah ni actually tak berapa ngam lah. Biasalah abang adik kan. Abang mesti nak protect adik ataupun dia bully adik dia kan. So, every time dia balik kerja selalu petang lah. Tapi dia pergi jam. Tapi aku tak tahu dia pergi jam. Dan dia balik malam, dia akan duduk baring kat katil dia. Dia buat macam ni, dia buat all this kind of stretching kan. Dia buat ni semua kan. Dia buat, so kita katil dua tingkat, so dia katil bawah, aku katil atas. Basically aku tengok, apa dia ni buat kan. So nak tanya nak apa, takut. So tunggu dia tidur je, gua pun ambil stick dia, gua pun buat lah. Buat macam ni semua kan. Apa yang dia tak buat tahu semua. Apa ni, ikut je. Tak tahu apa pun, ikut je kan. So, then bila dah aku start sekolah menengah, aku ingat, umur 12 tahun kot. 12 ke tingkatan 1 lah. Ada darjah 6 ke tingkatan 1 punya range kan. Dia aku start ponting sekolah. Ponting sekolah. Pergi Johor Town lah, bandar kan. Pusat bandar. Masa tu kat Johor cuma ada Ta Complex. Tengku Abdul Razak. Tun Abdul Razak Complex. Kat kompleks tu tingkat 3. Tingkat 1. Tingkat 2 ke tingkat 3 lah. Ada satu studio, B Sound Studio. Kat situ lah dia orang melepak kan. Tapi aku tak berani pergi situ. Sebab kalau aku pergi situ, kalau arwah Yazid ada nampak, dia mesti lanyak kan. Sebab ponteng sekolah kan. So aku relax kat ada satu kedai ni, dia jual maritime music. Dia jual LP. Masa tu LP lah. LP, kaset dengan cartridge.
So nak lari pada sana, datanglah kat kedai ni sebab dia satu floor. So aku boleh lepak situ lama-lama, kira aku jadi macam dia orang punya helper lah, adik angkat dia lah kan. Owner tu pun lama-lama layan aku okey lah kan. So aku start by listening to a lot of good music. I don't start by playing tu. Ah, aku dengar lu, aku relax lepak kat sebab nak pergi studio takut kan kalau Yazid datang anytime lah, arwah dia banyak lah kan. So lepak dulu, tu yang kenal lah album banyak aku dengar, album Red Earth lah, Sex Pistol lah, Boomtown Rats, lepas tu of course lah Deep Purple, all this Black Sabbath, then aku dengar Level 42 kan. So all this my favorite song. Aku selalu bila brother DJ tu, Abang Mai ni, dia nak take a break ataupun dia nak pergi makan ke, dia nak pergi toilet ke, so he will ask me to replace him lah, cover untuk dia kan. So time tu aku main lah lagu-lagu yang aku minat kan, aku pun lanyak-lanyak kan. So basically gua start macam tu. Then baru lah later tu baru dah macam dah kemaruk sangat lah kan, dah tak boleh tahan kan, nak tahu drum ni macam mana kan, apa drum ni kan. Ada aku start melangkah ke depan tu lah, ke studio, B Sound Studio tu. Tapi first time aku tengok drum set, first time depan mata aku tengok drum set tu, kira macam dia ada cahaya lah. Because belakang tu cermin ke apa kan, tak tahu. Tapi masa tu pendek juga lagi lah sebab studio dulu dia punya kau nak tengok tu tinggi juga. Ruang tengok tu, lepas tu dia kecil je ruang dia kan. Dia tak besar kan. So nak kena panjat macam, oi drum set kan. Nampak macam cahaya kan. Mungkin the reflection of the glass, everything. But at that moment, I thought the drum set is like, ada cahaya lah. Tak pernah try instrument lain? Memang tak minat? Ada. Main gitar. Ramai orang nak jadi gitaris. No. But that time, kita TV masa tu, I don't know, aku tak pernah minat gitar sebab every time tekan string tu sakit kan, jari sakit, nyampar kan. At least drumstick tak adalah kau sakit tu sangat kan, kau ketuk. Yalah, sebab dulu banyak pilih gitar sebab gitar paling murah kan. Drum of course lah, Amal lah memang lah, stick pun kita tak mampu dulu kan. Yazid pun arwah dapat stick tu, aku tak tahu dari mana. Aku yang menjahanamkan dia. Gitar dia pun aku jahanamkan. Oh, dia main gitar juga? Dia main gitar. Habis gitar. Tengok lubang tu nampak gitar menjadi gitaris lah kot. Mungkin. Kan? Aku nampak drum kan? So, drum center kan? I think I was born to be a drummer. Formal punya kelas lepas tu? Tak ada. Tapi sejarah dia, aku start to love drums. And then, nak cik idea kan? Macam mana nak belajar kan? So, sama ada. Aku dapat idea because aku nampak ada tu abang ni, Abang Razi. Dia main dengan band Orkes Niwana. Dengan arwah Ilham Hassan kan. Tapi at the same time, dia pun main club. Because last time, kau nak survive, is the only way is to play in the club. Lah. Kan, macam function recording artist ni sesekali ada function. Sama juga now lah kan, lebih kurang. Cuma now maybe the pay is higher lah. Not like last time kan. So brother ni lah, dia ada satu hari tu aku tengah lepak kat studio. Aku dah tahu, dah boleh agak pukul berapa arwah Yazid datang apa semua kan. So aku lepak kat studio tu. So brother ni datang lah. Dia datang, dia bayar masa tu studio hours 1 jam aku ingat RM3 ke RM6. RM3 ke RM6 something like that lah kan. So dia pun bayar about RM2 macam tu sebab dia tak pakai all the other instrument. He just pakai drum kan. Maybe dia pakai bawa half an hour ke 1 hour, aku pun tak kira lah time kan, tapi something like that lah. So dia datang, dia warm up everything first sebelum dia pergi kerja. So this guy dia duduk lah, dia pun kan, dia solo, dia buat kan, aku cakap dahsyat lah brother ni kan. So aku duduk betul-betul tepi dia, ni dia kan, ni dia main. So aku duduk betul-betul tepi tu, kat tepi ahead ni betul-betul tu, dia tengok dia kan, tengok kan. So dia pun mesti wonder. So dia tanya, kau ni nak main drum ke? Pun cakap, nak abang kan, kalau boleh kan, nak main drum kan.
So dia ajar, dia start tu ajar aku, dia ajar aku beat. Dia macam dulu dia tak ada ajar. Macam kita dulu drama kita tak, aku tak very specific, oh boleh tak kau ajar aku role macam ni ke apa, tak ada. Kita just nak main drum je. So dia say, okay, kau belajar ni. Ni caca. So dia main caca, dia main caca beat. So dia ajar aku je tau, caca, rumba, begin, tango. By beat. Kan, so yang lain pandai-pandai aku. Dia tak ada ajar aku, okay, ni single stroke ke apa. Dia orang pun tak tahu. So aku terpaksa cari drama-drama lain. Nak macam tengok, oh drama ni stroke dia. Dan aku tanya, apa lah kau ni apa lah. But basically at that time, drama kita lah, most lah kan, yang aku jumpa, yang main kat studio tu, tak tahu, dia pun tak tahu apa dia orang buat. Sebab tu, last time, sebab sekarang aku faham kenapa dulu dia orang susah nak ajar. Sebab dia pun tak tahu. Dia kata, okay, kau buat macam ni je. Kau roll macam ni je, roll macam ni. Kadang tu brother tu, Tajuddin, ingat kan, cakap, ah, bang, sedap lah bang, apa yang ada, ni double single, so kita pun okey kan tu begini. Kau tak tahu apa nama ke, single stroke ke, double stroke ke, mix apa ke, single player needle ke apa kan, ikut jelah dengar okey kan, dia explain 21 21 21 ataupun dia sini, oh kita pun ikut lah kan. Basically it start, oh, it's all started like that lah. So about the fill in ke apa ke, aku rasa tak ada, aku just belajar beat je. So lepas tu satu hari dia cakap, okey dek, besok datang pakai seluar panjang, warna hitam, pakai baju kemeja, datang jumpa abang kat sini, kat studio. So besok tu aku datang pakai seluar panjang, pakai baju kemeja, cantik sikit kan. So dia pun datang kat aku, dia bagi aku kod. Aku macam, eh apa kod ni, nak buat apa? Mari kod abang. So dia bawa aku jalan, dia bawa nearly like 600 meter, 700 meter daripada kompleks tu. So dia pun tunjuk aku, okey, ni tangga, siap. Tangga ni atas tu, kau nampak pintu tu, siap, ah, nampak. Okey, kau masuk. Nanti kau belah kiri kau nampak ada tu Cina duduk dekat, ada tu bar tu dia duduk. Dia seorang je. Dia memang dah tahu rumah kan. So gua pun elah kan. Curious ya. Kalau budak-budak sekarang aku rasa dia tak nak kan, tapi kita dulu macam bodoh pun, nak kata bodoh pun tak bodoh lah mungkin. Naif kot, terlampau ni kan. Ah kan, so aku pun naik. Masuk pintu, pergi belah kiri, tengok memang betul-betul ada Cina tu tengah duduk, so ukur kan. Gelap, gelap bar tu memang gelap gila punya kan. Aku masuk, aku cakap dia, saya ganti tu drama. Dia pun, macam tu kan. Dia pun duduk lah, budak. Walah, sekolah lagi kan, gila duduk kat bar kan. Lepas tu aku pun, gelap gila tempat ni, apa ni kan. Duduk diam je kan, tahu-tahu, okay dah nak start main. Ah, start main lah. Dia pun dia macam ni drum, keyboard, dia bukan keyboard, dia pakai organ tu. Dia betul-betul sebelah aku ni. Betul-betul sebelah. So aku drum sempit lah, very sempit. Okey, caca. Okey, tok tok. Aku macam dia punya counting mana kan? Tak. Tiba-tiba masuk 2 3 lagu aku kena kan. Rupanya oh kat kaki dia tok 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 teno ni no ni no ni. Dia bagi tahu kau caca, rumba, begin. Kau pun kali satu hari after tiba-tiba dia cakap, okey, apaci. Dia cakap, apaci? Alamak, aku tak belajar apaci. Macam mana? Dia pun dung, 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 dung. Aduh, dung, 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 ikut dia kan. Itu show lah tu. Go working, playing, then. Aku kena macam tu kan. Apaci, aku cakap, dia tak ajar aku apaci. Dia pun dengan mulut dia, mau nyampai, tengok aku dengan mulut bau bia kan. So, penyanyi tengah nyanyi ke depan. Oh, maknanya tak tahu benda, kau datang, terus jalan. Jalan. Kau tahu beat je. Dia cakap caca, kau main caca. Dia cakap tango, kau main tango. Lagu kau tak tahu. Dia punya cue dah after few song, kau tahu cue ni kat bawah kaki dia. Tok, 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 tok. Mana tu tempo dia. Aku expect 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, 3, 4. Kita masuk lah. Tak ada. Tok, 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 tok je kan. Dengan legend tinggi kan. Dahsyat. Aku punya experience tu dahsyat lah. Tu cakap, kalau kau tanya aku, bila aku macam, tak ada lah. Dia just matter of spur moment datang jadi terus dia nak jadi kan lah. Aku pun tak ingat aku praktis macam mana ke, aku buat apa, aku tak ingat. Aku tahu aku main drum je. Masa lepas tu ada sambung belajar yang lebih formal? Tak ada. Semua tu sendiri. Aku main tu aku belajar dengan arwah aku, ada lagi kot, aku pun tak ingat. Allah Alam. So aku belajar dengan Abang Radi tu, dia ajar aku tu, then after that aku just progress by listening, by
looking around, asking around semua kan. Main dengan band tu, main dengan band ni, main okay, lagu-lagu yang popular lah dulu. Smoke on Water, Deep Purple, Black Sabbath, AC/DC, James Gang. Itu dah start main club? Tak, main function, wedding. Mostly wedding. Aku tak main club sebab aku underage. So, masa nak main club tu pun aku ingat. Masa nak main club dulu IC kan, IC lama kan dia macam biru plastik lebih kurang. So, aku terpaksa macam potong-potong sikit dengan pisau. Lepas tu, tuang tumpahkan dakwat dekat tak tahun tu kan? Sebab aku tahun 66, so nak jadikan dia 63, okay. Supaya umur tu kalau apa-apa polis rush ke apa kan, dia, ni apa ni 63 kan 66 ni kan, tanya-tanya kan, kena tipu macam tu. And then lepas tu then start Arwah Yazid, dia start main club, dia dah ada band, dia dah start main lah masa tu kan. Of course dia dah start, he start earlier than me lah. So he start to play in the club, gondola. Dia aku pergi datang. Ayolah, aku underage kan. So tapi because size badan tinggi. Lepas lah. Nasib-nasib lah. Buat mostly lepas lah kan. So basically I go to where he's working, Yazid. Because at least aku boleh try tu. So aku memorize lagu-lagu dia. Lagu-lagu yang dia main tu. Then first thing is like aku bedik. Tapi masa dia main kat gondola tu dia tak bagi aku. Then he play in this club Macinta. Oh, Macinta, okay, orang Johor lama tahu lah club ni, dahsyat lah club ni kan. So dia main situ. Then aku selalu lepak situ lah kan. Lepak situ. Then aku start. Aku ingat lama-lama dia pun macam adik aku ni memang betul-betul nak main drum lah kan pada dia kan. Because I went to all the troubles man just to watch him play kan. Tengok. So dia pun aku bedek-bedek dia, boleh. Okay, kau jam lah satu lagu. So band members dia pun dah kenal gua sebab dah lama selalu kan hari-hari. Boleh katakan hari-hari aku kat situ lah kan. Pada underage ni gila. Minatnya kan. So dia pun okey lah bagi Zahid main lah satu lagu. Dia aku start macam tu lah, jam satu lagu. Because selalu first set memang orang tak ramai lah. Dia second set pun orang datang. Dulu first set nak buat 8 o'clock, 8:30 macam tu kan. So orang pun tak ramai. Dulu banyak set juga kan. Dulu pun main 4 set. 3-4 set, 5 set tu lah ada juga. So situ aku start. Ada daripada satu lagu, aku jadi aku main ganti dia satu set. So daripada ni, lepas tu lama-lama aku dah boleh jam, dah tahu lagu sebab hari-hari. So masa dia belah, dia pergi KL, dia dengan Hillary pergi KL. Kau Yazid dah main dengan Hillary. Dia Hillary, Musa tak silap aku. Basis dia Musa, lepas tu Malik main gitar. Malik main. Main gitar ke main lebih kurang? Dua gitar, dulu asal dua gitar. So Hillary, lepas gitar, Malik, Musa. Malik dengan Musa ni adik-beradik. Band dia aku tak tahu apa nama. Tapi Yazid punya first band tu aku rasa that band lah. So then dia dah kenal Larry lama kan. So lepas tu dia dengan Larry naik KL. So aku ganti dia kat club yang dia main tu Macinta. Tapi aku tak ingat berapa lama. Tapi aku ganti dia. Aku ganti dia maybe in... Masih underage kan? Still underage. So maybe a week, maybe a month. Aku tak ingat, tapi aku ganti dia, main sekejap. Lepas dia belah tu lama, aku pun tak tahan, aku pun nak naik KL. Sebab sama brother, aku macam dia punya shadow lah. Lah, brother kan, abang kau pergi mana, kau mesti nak ada dia kan. Peminat pun sama kan. So, aku nak naik KL. So, tu aku cari peluang lah macam mana nak naik KL. So, after a few time naik turun. Then aku decide to stay in KL lah. I told myself, whatever it is, hidup ke mati ke, gua nak ke KL lah. Sebab the only place to... masa tu nak main lah kan. Johor tak ada apa. Johor is just a club. Chinese club. Semua nak datang KL. Bar club. Kan. Tapi no, actually at that time, semua nak datang Johor. Sebab Macinta club. Because aku jumpa banyak juga orang KL datang. I don't have to say names lah kan. But tak, some betul. Quite popular at that time datang sana kan. Sama ada dia dan kan, because that place kan. Famous place semua artis ke mesti datang. Macinta, Datuk Sheikh daripada Macinta. Zainal Abidin daripada Macinta. Macinta, dia orang kalau Macinta kan. Macinta is the place lah last time. So lepas situ lah, then gua naik KL, gua try after a few times then until today lah. Maknanya memang tak ada formal class? Tak ada. Aku punya the most formal class yang aku ambil is with Michael. Michael Berapan. He taught me about solfege.
macam mana kau nak baca, because aku baca, aku punya pelik, bukan pelik lah, aku aku baca interview, aku tak yalah, kita bahasa dulu note tak berapa, tak reti lah nak baca note kan, kan. So basically masa duduk KL ni lah aku dapat beli Modern Drama Magazine apa semua kan, walaupun aku tak reti bahasa orang putih. So basically aku try lah, dari situ, yalah, kita pun dulu sekolah Melayu kan. So from there aku start to learn, baca, belajar sendiri, baca. So aku baca banyak interview. So aku masa tu, jadi aku punya minat dekat Steve Gadd kan. Masa tu Steve Gadd. So Steve Gadd cakap about chord progression. Aku macam chord progression eh, drama eh, chord progression eh. So kan aku macam apa drama cerita, ah kan, drama cerita chord progression. So actually it's important. So from there aku, and then I was so lucky dapat main dengan Michael. Then Michael pun basically likes me. So dia ajar aku all this solfege, all these things that I need to know lah. Not to play, but to understand. So bila kau dengar dia main, kau tahu. Ha, kan, kau dengar dia ni main, kau tahu dia pergi mana, dia nak pergi mana. Lebih kurang kau faham lah. Sebab dah tahu lah. Yalah, sebab chord progression nak pergi jauh mana. Ha, dia basically kalau kat Malaysia ni lagi ya kan, dia repeat the same thing lah kan. So 4 bar, 8 bar, 4 bar, 8 bar, 12 bar kadang. But mostly ada 4 or 8, 4 or 8. So those kind of thing lah. So aku belajar tu, listening to chord changes. Bila aku faham cakap, oh every time dia nak pergi chorus, dia akan main macam ni, macam ni. Bila nak balik, dia punya, because dia ada pattern kan. Semua orang ada pattern. Bila tak ada pattern, dia pun tak boleh main. So what, apa yang aku belajar is to learn about the situation, the pattern yang dia, that kind of thing lah. It helps a lot. Bila so, start, maksudnya, lepas tu kau dah main, sebelum tu dah start main professional? Masuk professional? Ah, masa kat Johor, okay sorry, masa kat Johor, sebelum aku naik KL, aku dah main. So aku selalu lepak kat B-Sound Studio kan. So the owner tu arwah Banu, semoga Allah merahmati dia. Dia banyak tolong lah. So dia, I see you lah, you got a lot of talent lah. Why don't you join my band? So masa tu band dia split time. So aku pun dapat join band. Okey lah kan. Lepas tu dia duduk pun tak jauh satu batu daripada, dia duduk batu 4, sekudai kanan, aku duduk batu 5. So daripada everyday aku pergi ke bandar Johor town, aku pergi rumah dia. So aku, every time aku walk to his house, dia ada studio kecil. So dia ada drum set apa. So basically aku practice dengan band dia kan. So kita practice, then kita, aku manage to record 2 album dengan dia orang, split times. Split time, maknanya first band kau lah. Sebelum Yazid record, okay? Yazid belum record lagi, dia kat main. Aku kat Johor, Yazid baru nak naik sini, baru nak tubuhkan search, baru nak apa, aku dah record kat Johor. So aku dah record 2 album dengan band split times ni. Maknanya, macam mana yang boleh buat kau datang KL? Yalah, sebab dekat Johor tak happening lah. The scene dia tak happening. Band tak ikut? Oh tak, sebab dia orang dia orang mostly dah, dia orang pun dah otai lagi ke? Dah tua kot masa tu untuk dia orang punya umur kan, untuk try. Tak, dia now I realise apa yang slack is dia orang to communicate in English. Okay. They have a lot of problem. Masa aku juga sama. So masa aku datang KL ni, bila English aku terkabur. I'm not saying now aku speak better, no. Tapi at least boleh sembang lah kan. Tersasul-sasul tu, I'm a Malaysian man kan, so what? Kan, tapi at least kita faham, communication tu boleh. Kan, tak adalah macam itik dengan ayam kan, tak faham langsung kan. So basically lah aku rasa tu sebab dia orang pun tak nak. And then aku rasa pun dia orang dah comfortable. Dia comfortable there lah kan. So but not me kan. I was like, aku nak naik KL lah, aku tak kira. Aku ingat lu member aku cakap, kau ni nak naik KL macam real, mana boleh pumpang-pumpang di cerita kosong kan. Aku cakap, kau pernah naik KL? Tak pernah. Kau tak pernah, kau diam juga kan. kan banyak negatif. Negatif. So aku bahasa jenis, so aku dah visualize, aku dah nampak aku main kat big stage. That's the problem. Aku dah nampak aku main kat big stage. That's the problem. I was like,
macam mana aku boleh kat situ eh? Ah, so aku macam, aku nak pergi situ. Kena kejar lah. Kan? Ah, aku nak pergi situ sebab aku dah nampak aku main at the big stage. That's the problem. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh nampak. Tuan cakap mungkin pasal all this accident kan, it gave me all this. Benda tak tahu kan? Ah, aku tak tahu kan. Tapi basically start like that because aku nampak. Aku cakap, okay, aku nak main macam tu. Aku nak jadi macam tu. Aku tak nampak aku main dalam club. Aku tak nampak aku main. Tak, aku nampak aku main kat big stage. Aku macam, apa tu kan? Ah, so then aku pursue lah. I was like, aku quit sekolah. Sanggup je. Quit. Kuat tu. Minatnya hal kan? Ah, aku quit. So my father, my late father was like, okay, no problem. Tapi to convince my late mother, that's the most difficult thing to do lah. Tapi but I managed to convince her. Somehow or other, I manage. Tu je aku nak advice. Whatever it is, apa mesti dapat blessing daripada kita punya parents. Kena ada blessing. So, aku talk dengan dia. Aku ingat, aku cakap, aku tak boleh pergi sekolah lagi. Aku nak main drum. Then she was like, macam mana kau nak cik makan kan? Apa ni semua benda ni kan? Main music ni semua ni kan? I have to convince her that my soul, jiwa aku ni kat music. Aku tak boleh nak kerja. Aku dah try. Aku ingat aku remember kat Johor aku try kerja office. Part time lah try kan. Satu hari aku cabut. Ya tak boleh kan duduk menunggu kat dalam office kan. Macam apa hal ni kan. It's not my life man. Kan aku punya life aku nak. Aku punya spirit was like. Ya go out man, go out. Ah kan. So tu siap. After aku convince my late mother. When the time she said okay lah. Mak bagi. Terus. Naik KL. First konsert besar KL. Masa tu. Gua main. Gua main ke dapat tengok? Dapat main lah. Tengok selalu. Start main tu. Dapat macam mana dapat peluang first untuk KL punya. No, first concert aku main kat Johor. Dengan band Split Time tu juga. Kita main kat Stadium Larkin. Masa tu aku ingat aku backing Aman Shah. Aman Shah. M. Dok Kilau. Siapa lagi ya? Aku tak perasan siapa lah. Tak silap aku penyanyi Johor, Irazak Ahmad ke? Irazak ni pun ada cerita. Dia cukup tak suka aku. Zahid kalau main drum, saya tak nak nyanyi dia. Saya tak nak nyanyi kalau Zahid main drum. Irazak, aku ingat kalau dia hidup, aku tanya dia mesti ingat aku. Main juga lah. Aku tak tahu. Aku tak boleh. Tapi aku ingat Razak ni pernah cakap dalam sekat studio, bisa studio kita praktis. Zahid kalau main drum, saya tak nak nyanyi. Kecil hati tu. Tak, aku tak berasa. Kepada aku, apa yang dia ni kan? Why dia complain? Untuk aku, normal. Whatever I played is normal. Yalah kan? Kita. How do you know that you are different? You don't know. For you, you are just normal. Tapi untuk dia mungkin sebab cara aku roll ke apa ke, dia tak suka aku banyak congeh ke apa kan. So aku ingat Razak cakap, Zahid kalau main drum saya tak nak nyanyi. So aku dah pernah main big show lah in Johor, in Stadium Larkin. Kat KL aku tak ingat lah kat mana aku main big show. Aku ingat aku naik KL, okay, after aku kerja few tempat, then aku main dengan Michael. Start main dengan Michael, aku start to main big show. Kita main macam McDonald's, Celebrity Tennis. Kan? Kita backing Peter Grave lah, backing few old artist lah kan at that time. Kita pergi Sabah, pergi so. Tu dah start makin serious. Aku start dengan Michael lah. I've gone a lot of long way with Michael lah. He really helps me a lot. Macam dengan R.A.P? R.A.P lepas aku main dengan Michael. Lepas aku main kat All That Jazz, SS2 All That Jazz-nya club. After 3.5 years, dah nak masuk 4 tahun lah. I mean, aku dah kenal lah. I mean, like, All That Jazz is the only jazz club in Malaysia. Kan? So, I was playing there every day. So, that's how I met. Aku kenal banyak penyanyi dah. Because most of them want to sing there. Want to sing with this band. With Michael band. Kan lah, Michael kan. Pianist, jazz pianist kan. Semua nak any jazz kan. So, start situ lah. So, aku start kenal banyak penyanyi. Dan aku start buat sessions buat dengan Michael. Dia bagi aku jingles. Aku main recording. Record dengan dia jingles. Record dengan dia banyak. Whatever artis yang dia ni semua.
So from there aku jumpa Roslan, jumpa Sheila, jumpa all the gang, jumpa Zainal, because I was at the top of my, as a Malay drummer main jazz at that time, there's none. Dulu zaman orang gila rock zaman tu kan. Ah, most, ah kan, lah Search pun baru naik masa tu. Aku tahu lah kan masa tu, sebelum Search, Dr. Sam. Dekat Red Rooster kan. Dr. Sam is like the best Saturday night selling, dia punya sales was like what, RM7,000 apa tak silap aku at that time kan. So Search have to beat Dr. Sam punya sales kan. Actually aku pun ganti arwah Aziz sekejap masa Search berpisah dekat Red Rooster. I think about 3 months ke 6 months aku main masa tu. Yazid, arwah Yazid, Hillary, Blah, they join dengan Raja Arif dengan Nasir, Nasir main bass. So diorang Blah, so aku kena ganti, ya, replace. So aku nak ganti tu aku panggil Din, Din Mayat, Din. Actually we were supposed to play on every Sunday saja. A band, Sunday band lah kan. Every Sunday je main kan. Penyanyi siapa? Because the owner bagi kita cam. Masa tu kita try few friends lah. Our friend from Johor, Angat, Arwah Hamid ada pernah. Hamid ni pun pernah nyanyi dengan Left Handed. And then kita try few penyanyi. And then somehow or other Amy join back lah. Amy join. Aku pun tak ingat. Kat situ dia ada klise sikit. Dia ada macam, aku pun tak ingat lah siapa masuk bila apa kan. Tapi sebelum tu kita punya penyanyi basis tu Memek. Memek, Daud kan. Zaina Frame nyanyi. Tukarlah ni. Dia bertukar-tukar kan. Siapa ada zaman tu kan. Dia aku panggil Din. Kita tak ada lagi second gitaris. Tu panggil Din. Din naik. Dan lepas tu kita tak dapat kerja. Dan kita lepak lah dekat Masjid India. Masjid India tu is gua punya second home lah actually. Gua situ banyak jasa. Aku tumpang tidur. Situ ada grup tablik. So dapat makan. Campur dengan dia orang, dapatlah makan sikit nak survive kan. Masjid India dengan Masjid Jamik. These two places actually, okay, aku part of homeless lah last time. Ada juga homeless tu punya badge kat aku lah. I'm proud to say that. Yelah. Zaman tu kita nak try kan. Kita nak try naik duduk KL. Bukan ada rumah apa semua kan. Yazid dia duduk, dia pun struggle. Kalau aku tumpang dia pun 1-2 hari lah. Lebih-lebih member dia pun menyampah lah kan. Apa hal adik dunia kan, menumpang je. Kind of thing lah. So itu aku start tu, bila aku dah start all that kind of life, aku ingat aku pernah pergi Warner Music dekat Sun Recorders dulu. Berani selambelai ni aku cakap, aku masuk office tu cakap, boleh tak saya jumpa dengan Cik Ahmad Nawab? Dia kata, you ada buat appointment ke? Cakap, tak ada. Oh tak ada, tak boleh lah sebab Cik Ahmad Nawab busy. Aku cakap, tak apa, saya tunggu. Aku tunggu lah. Kali somehow or other, after few hours ke apa, aku pun tak ingat. Ahmad Nawab keluar. Awak nak keluar, aku pun tu pergi. Dia cakap, bang, boleh tak saya main drum untuk abang? Dia tanya aku, hang boleh baca? Cakap, saya tak boleh baca. Tak boleh baca, tak boleh. Wah, aku tu asyik tu aku kecil hati lah. After dah main dengan Michael, I was at top of my career kan. And aku boring, aku cepat boring. So tu bila Roslan datang jumpa aku, cakap, aku ada satu artis ni, aku nak buat gini-gini kan. Nak buat konsert, nak buat show kan. Dia tak, aku nak kau ikut aku kan. Kau dengar aku, kita adalah kita buat perjanjian lah. Aku tak nak cerita pasal janji tu lah kan. Janji tu semua dah habis lah. So tapi he asked me to be with him lah. So aku cakap okay. Kan memang right time lah kan. Aku pun memang dah tak boleh tahan dah kalau that jazz tu kan. Dia lah main bawah tangga, kepala dah petak, dah square kan. Dah gila punya ni kan. Cari benda baru kan. Kan. So bila it really rezeki tu Allah atur cantik lah. So aku cakap okay lah. So, tapi still aku discuss dengan Michael. Aku cakap, Mike, aku nak berhenti kan. Sebab lah dia tolong aku daripada gila awal kan. So and then after dapat blessing dia, dia cakap okay, you go. Buat aku pergi. Tapi aku cakap Roslan satu, apa-apa musician aku pilih. Kan, aku kena pilih sebab ada orang yang aku tak suka and aku tak nak main dengan orang yang aku tak suka. Yeah. Sebab to me, music music is very sensitive to me. Aku, I don't care about what people say, but to me, very sensitive. If aku main dengan orang yang aku tak suka, aku tak boleh main. Because before that, aku dah main dengan banyak band. Kau boleh tanyalah band yang pernah main dengan aku. Jari Jaafar tu pernah main dengan aku. Dia tahulah perangai aku kan. Ada kat satu club tu kan, kita main, aku tak suka dengan
adalah one of our musician kan. Aku berhenti, aku pack drumstick, aku belah. Aku belah macam tu je. Ah, dia orang berbulu aku kan. Aku cakap, aku tak boleh. Because aku tak boleh... Aku tak boleh apa tipu diri sendiri. Aku aku tak boleh nak macam berlakon depan kau macam, eh, hey, okay, you're nice, no. Lepas tu banyak orang tak suka aku and salah anggap. Because dia orang nak kita puji dia. Aku cakap, no. Dengan yang baik. I'm not like that. I just speak what's on my mind kan. Aku, you don't like, sorry. Aku terima macam tu juga. Aku kena dulu time practice, kena balik dengan ashtray. Kau gila, ashtray dengan abuk okok kan, dengan gelas kaca, ashtray kaca kan. Ah, dulu kaset. Ah, kena baling, kena rembak, kena ludah. Aku ingat masa aku main dekat stadium Lakin tu, gitaris tu, aku tak nak sebut nama. Dia tendang drum set aku, jatuh. Drum set gua jatuh, weh. Pungut kan, pungut, main. Muka tebal kan. Main. Ah, dynamic kau nak kena kontrol kan. Kau nak belajar tu, nak. Tu aku kena teruk kan. Sebab tu. That's why I'm where I am now. Because time aku kena teruk. Mungkin teruk. Masa tu kau rasa sedih lah kan. Tapi bila... Of course, kita banyak... of course, kita rasa sedih lah selalu kan. Because yelah, kita pun tak faham. Aku pun tak faham. Aku pun tak tahu aku bagus. Ke aku talented ke apa, aku pun tak tahu. I never know what. Aku yang tahu, every time, kalau aku nampak drum, aku nak main drum. Itu je yang aku tahu. Ah kan, aku sanggup duduk dulu kalau suit charity buat show kat Johor ke apa kan. Aku duduk macam tu lah tepi. Kalau Rahman main drum sendiri, kalau stage aku duduk tepi lah. Selagi seberapa dekat yang boleh. Duduk, saya tengok macam mana dia ni buat kan. Apa dia buat kan. Just nak get to know what's happening. Okay, kan? Sekarang aku nak sembang pasal solo album. Tuk-tuk. Solo album, dahsyat. Ni nak tanya dulu. Tuk-tuk, mana Melayunya? Apa tu? Apa? Yalah, macam go back to aku punya zaman lah kan. Aku punya zaman. Okay, aku grow up masa kecil-kecil dulu, arwah bapak aku selalu panggil band Ghazal. Datang every Friday, lepas main Jumaat tu. Band Ghazal tu datang practice kat kawasan tu. Dia kena hidangkan air, bagi kuih sikit kan. Orang tua main muzik ke? Orang tua tak main muzik. Tapi dia minat muzik. Dia minat nyanyi. Okay. Dia pernah tape, dia punya suara, kita dah hilang lah tape tu. Dia, of course lah. They all will be sound like Piramli lah. Yeah. They all try to be sound like Piramli. So he tape himself singing. So dia suka, dia minat muzik. Sebab tu bila aku nak cakap aku nak main muzik je, dia macam ni je. Tak ada. Tak ada. Terus. Cantik. Itu je. So dia panggil band Ghazal. So basically, lepas tu kat Johor pun kita ada kuda kepang. Lepas tu masa-masa kecil tu pernah lah. Selalulah aku, selalu juga kita pergi tengok orang silat. Ada interest jugalah kan. Nak belajar silat lah. Belajar. So, all the kuda kepang punya muzik, apa semua. Indian muzik. Kita duduk tu bagai bangsa kan. So, banyak. So, sama rada aku tertarik pada joget. Tapi, of course, at that time, tak perasan. Kan, tak perasan apa pun. Tak tahu. Kau yang cakap, aku tahu joget tu je. Tak ada, aku tak tahu pun. Tapi, bila aku dah start main dengan Michael kat All That Jazz kan. Main swing, main bebop. So, sama ada aku dapat, aku macam, aku boleh main joget lah kat sini. Aku boleh pusing joget, aku boleh. Itu yang masa baru-baru, few time dengan Michael, dia pun marah aku. Dia berbulu dengan aku kan. Dia cakap, kau ni nak pandai-pandai main ke apa kan. Kau Yusuf, of course, dia pun baru balik dari US. Of course, dia influence yeah. Banyak. Aku sama rada aku pun tak tahu kenapa aku suka sangat benda tu, aku pun tak faham. Kan, lepas tu now ni aku cakap, it's because the triplet. Triplet, memang triplet ni tak banyak orang boleh relate. Tapi sama rada aku suka. Tak tahu. Aku punya, kan, aku suka. So aku selit lah adik kalau joget apa semua. Dan lama-lama dia nampak benda tu, it's very interesting. Dia pun dah faham apa semua kan. Sebab so, basically dia joget tu ialah sebab mungkin sebab arwah pak gua lu kan main panggil band Ghazal apa semua. So dia influence lah. Benda tu ada. So jadi tuk-tak mana Melayunya ni? Dia tuk-tak ni kalau sebut laju-laju macam tahu tak tuk-tak tuk-tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak. Tahu tak. Tahu tak. Muklis lah, Muklis pandai. That's another guy lah kan.
So aku pun memang suka Muklis, lirik dia aku suka. So masa hijau, hijau work dengan dia kan, aku suka. Actually dia punya first album Nuri tu yang betul-betul buat aku terpikat kat dia. Nuri tu first album tu aku dengar lagu tu, lagu Sesudah Hujan. Masa tu Booty Boys punya studio dekat Jalan Chan Chin Moy. Gua kerja kat All That Jazz lagi masa tu. Kerja All That Jazz, habis malam memang tahu Roslan ada duduk situ, recording situ. Aku selalu turun lah kan, datang. So, satu malam tu aku tak perasan apa, mungkin aku cuti ke apa kan. Datang, kali Muklis tengah nak buat tracking lah. Lagu Sesudah Hujan. Dia pun tengah playback lagu tu, dengar. Aku masuk studio, aku dengar. Aku pergi, Lan, bagi aku main lagu ni. Tapi masa tu tak boleh sebab Mama, Booty Boys. Kalau kau rekod kat Booty Boys, maknanya Mama je. Orang lain tak boleh masuk. Tak ada drama lain boleh masuk, kau janganlah kan. Tapi sebab aku, Zahid Ahmad, sama rather, sebab aku dah main dengan Michael, aku dah swing, aku dah jazz drama kan. So among musician, dia dah kenal aku. And they also are proud of me because I'm Malay. Tak, memang tak ada Melayu punya drama masa tu. Indian banyak, Chinese. Aku disalah anggap sebagai banyak orang ingat aku Filipino. Adalah rupa sikit. Banyak ah. Are you Filipino? I said, no, I'm Malay. Malay? Dia macam, Malay? Are you sure you Malay? Kau macam lah, aku tak sure aku Malay kan. Aku Melayu juga kan. Main jam. Ah, kan? Nak main jam masa tu kan. Memang zaman tu is Filipino punya zaman. Kita punya Kartik M pun. Ah, Filipino kan. Alfonso Soliano kan. Filipino. Mana ada Melayu yang... Kan, tu cakap, most yang Melayu yang main, dia main banyak lounge music. It's not jazz. Ha, kan? So, bila aku main jazz ni dengan Michael Bebop ni, dia cakap, are you Filipino? Saya cakap, no, I'm Malay. Dia, wah. So, basically, lepas itu lah aku pun macam, tak ada lah cakap aku nak. Tapi kira mana Melayunya, tu lah dia kan. Bila aku pelik, kita nak pergi ke, apa sahaja kita nak pergi ke barat? Dia tak ada apa-apa pun. Kita yang in rasa terms of rhythm, in terms of rhythm, in term, they have nothing. They just have the beat. Ah ha, kan? Kita lagi banyak rhythm. Tapi apa salah kita nak ke situ? Tak nampak pun. Ah ha, kan? Kita maybe because simpler. So easier to play. Not like Malay rhythm. Difficult tu. Tapi untuk aku, difficult tu yang best. Kita challenge diri kita how to make it. Kan tu yang tuk-tak mana Melayunya tu, dia nak bagi tahu yang elah kan, macam mana kita boleh hilang kat situ. Tapi memang aku rasa kita, fitrah kita pun macam tu, kita lebih sukakan benda yang luar bukan benda yang dekat. Kan kita. Kita tak nampak ah bila kita ni macam, I'm not saying that I'm good, tapi but kind of like they rather listen to others than listen to me. Dia bukan bagus tak bagus tu, aku rasa dia macam anugerah tu bukan semua orang dapat. Memang ah kan. Itulah kau dia bagi. Kan tu cakap kalau kau tanya aku macam mana aku praktis, aku cakap tak tahu. Aku tahu aku main drum je. kan. Of course now aku praktis lah, because aku dah tahu what is practice all about, apa dia bagus untuk apa, bagus untuk ni kan. Of course aku praktis. Tapi but when I just started, aku tak perasan lah kat mana. Cuma aku ingat ialah masa dulu kita ada tika vinyl tu kan. Rumah aku tika vinyl tu dia petak-petak kan. So aku bayangkan snare tom kan. Main macam tu kan. Imagination kan. Aku just imagine. Oh bunyi dia macam ni, bunyi macam ni, bunyi dia macam ni, bunyi dia macam ni kan. That kind of thing so helps lah. Kau imagine kan. And then kau betul-betul passion, desperate nak. To have that instrument kan. Tu part of it lah. So that's why tuk-tak mana Melayunya tu, it took me about 10 years to produce. Because aku tak ada duit. And tak ada orang nak tolong lah sangat. Tapi after that, I met few people who are really helping me a lot lah. Macam Man, Cat, and few others lah, musician kan. All, dia tolong aku banyak lah. Lagu-lagu, penciptaan lagu dalam tu? Aku punya lagu. Dengan Muklis sikit, dengan Jason, dengan ada few musician yang that I'm close to at that time, which we have time to work together because aku ada melody. Because basically, macam most of the song yang aku compose is based on rhythm first. Not melody first ke apa kan. Aku rhythm first. Then after rhythm, aku buat bass line. So from the bass line, aku dah dapat solid foundation bawa aku main melody. And then I'm not a melody maker because as a drummer kan. So
So that's why aku just put whatever I can put. Then Muklis help me to make the melody more. Jason, they just add here and there. Aku cakap, kau nyanyi? Itu dia nyanyi, nanti dengar balik. Okay, ni boleh ni. Ni kita nanti Jason ambil part yang rasa. Then it became lah, it become whatever it is now today. Recording banyak buat sini? Drum, mostly sini lah. Because gua punya studio kan, ini murah sikit. Kalau pakai studio luar, mana ada duit nak bayar kan. Berapa lagu semua dalam album? Actually, 9 lagu. Sembilan lagu instrumental. Satu lagu vokal, kau. Lepas tu, antara dua lagu instrumental tu, aku jadikan dia vokal. So, dia 11 lagu lah. Two song repeated. Okay. Repeat. Satu instrumental, satu vokal. Vokal? Nyanyi? Penyanyi, itulah. Member tolong, tu Cat nyanyi tolong. Bada tolong, Alan tolong, Mok tolong. Siapa lagi ni? Muklis. Lagu. Ramai lah kawan-kawan. Aku, yelah, sebab range. Yelah, bukan lagu tu, actually, one song tu aku memang buat untuk, actually aku buat untuk Sheila last time. So, I try to look for range, kind of macam tu lah, tapi tak jumpa, so nak kena tukar-tukar. Dengan Zainal also lah aku buat kan untuk. So tak we are not close. Then I have to change, rearrange lah. Tu yang susah nak cik penyanyi sebab lagu dah siap. The key aku dah tak boleh tukar. So aku nak kena betul-betul cari penyanyi yang sesuai dengan key yang aku dah rekod tu. Itulah yang buat dia susah sikit. So macam aku dengar tu tak ni lah. Pada aku kalau album drama. Dengar. So, macam, ini tak macam album drama. Dia macam lebih. Kau dengar macam lagu lah kau dengar. Lah komposer lah kan. Kompos. Memang lah. Drama yang mesti nak ni kan. Aku cakap mula-mula aku nak buat solo album. Aku cakap, you gonna do a drum solo? Ataupun dia, you gonna sing? Sing. Tapi agak menarik lah. Sebab aku rasa macam kau masih boleh enjoy, relax. Relax memang. Album tu dia just, yelah aku pun tak suka bising lah. Because bising biasalah, bingit. Kita dah tua-tua takkan nak bingit lagi kan. So sebab masa rock pun okey. Bila dah buat album tu, skill. Nak tunjuk skill. Kat sini, memang skill tu ada tapi dia tak nampak menunjuk. Dia very subtle kan. Tapi dia macam, sebab masa aku buat hijau, buat apa semua. Aku dah eksperimen lah kan. Tu banyak orang ingat aku main odd meter lah, time signature yang pelik-pelik. Padahal tak ada. Sebab dia bila pop, kita tak boleh main all this pelik-pelik. Dia still in 4-4. Kena 4-4. So, tu yang dalam 4-4 tu macam mana kau nak bunyikan dia lari sikit, that kind of thing tu aku belajar lepas tu kan macam mana. Displacement kan. Kau letak bass drum kat tempat lain ni, snare kat tempat lain macam ni, that kind of thing. So, kat tuk-tuk tu kira aku accomplish the rhythm lah, rhythm side. So, basically it sounds macam lagu Kota Ajaib, Journey dengan Secret. Ni lagu ni odd meter lah. Itu composition. Kalau kau rasa itulah composition kan? Itu yes. Drama. Yalah. Play placement kau. Kan? Selain daripada kau just main skill dia. Just straight beat kan? Semua orang boleh buat. So, nak buat dia lain tapi bunyi macam straight, macam senang. Macam orang kebanyakan boleh dengar. Tapi bila nak main susah. Tu lah kita orang pun sama. Susah kau buat hijau, album hijau susah. Susah kita nak main. Alamak, macam mana kan? Lepas tu album Gamal kan lagi. Gamal susah kan? Lah. Apa pula? Itu semua memang lah. Kan, itu basically all R.A.P. punya artis punya album. Kita start pada Sheila 84, Emosi. Above Emosi semua actually aku involve 150% to 200%. Sebenarnya, walaupun nama aku tak ada, tapi aku involve. Macam legenda semua kan, dia macam warna. Aku tak main drum banyak, warna. Sebab kita start dari Emosi. Emosi dia more akustik. Kan? Drum, akustik sound. Kan akustik lah, normal lah kan. So, and then bila macam lagu Persis, lagu tu semua Michael, masa tu Michael berbalik, so Michael buat pakai Fairlight apa semua kan. So dia dah, kita masa pun dah macam, dia elektrik lah, dahsyat lah kan. So daripada Emosi tu, kita punya perception is nak buat just normal album, acoustic album. Kan? Tapi bila Michael dah
letak fair light semua kan. Biasalah kita dah, weh benda baru kan, Roslan lah kan. Oh, baik ni kan. Kita kena buat something macam ni, next album kita kena buat electric macam ni kan. Benda baru untuk sini. Yes, tu warna keluar. Warna is all electric. Aku pakai Yamaha drum trigger, kita pakai Akai sampler, Mac pakai Akai sampler. Ah, kita using all sampling, all this kan. So start overdub sebab nak dapat ni semua, kita nak dapat extra ni semua kan. Pakai elektronik. So basically aku banyak overdub walaupun aku tak main drum. So daripada warna, legenda, semua is all legenda tu ada elektrik tapi nak nampak akustik. Ah kan, mula-mula kita akustik dan kita elektrik, lepas tu warna legenda kita nak elektrik dengan akustik. Sampai last, itulah legenda, tak silap aku last dengan Sheila. Then kita dah tu, baru kita dah satisfied dengan tu, baru kita pergi balik tu etnik. Kita nak lagi, bukan masa tu, Roslan dah more trusted. Dia, I mean, kita, we learn each other lah from each other kan. Because at the time, I was a player. Roslan, he's love to play, but he's not a player. He might have an idea, but how to came up with an idea, he might not be able to. So, skill tak cukup. So akulah yang kena jadikan dia punya ni kan. So, kalau kita buat rhythm macam ni, kalau kita macam ni, akulah yang kena. Kau nak macam mana? Oh macam ni. Aku yang nak kena jadi dia punya pak ni. Baguslah, satu suap, satu sama. Dia macam tu. Dia belajar dengan aku, aku belajar dengan dia kan. And then aku punya cikgu Michael, aku refer to Michael. So Michael cakap aku, man, you macam ni kan. So itu yang kita at the end of that day, kita try, itu yang masa tu dia, kita Malaysia kekurangan penyanyi laki-laki lah. So that's where Zainal come about. Tapi nah, kita tiba-tiba lah, hijau tu pun lain lah. Tu dia sebelum tu dia dengan headwind. Kau dengar dia nyanyi lain, jadi sengau. Ngang sengau. Kan? Benar betul lah, lu nyanyi sengau. Buat macam mana kan? Tak, sebab kita realise lah kan. So dia tu Lan, tu magic buat Lan lah. He understood all that. Then kita discuss apa semua. And then somehow or other, he got the idea about, okay, why don't we try to change the range of the key? Try cari ni kan. So he works hard for that. Tu kredit. Hebat, dia nampak. Oh dahsyat lah. Dia memang dah nampak lah. Dia nampak jauh lah benda tu kan. So that's why kita buat. Then tu yang kita buat hijau. And then kita pun nak dia sound dia. Kita kalau boleh. Masa tu kita dah gila lah. Kita dengar Johnny Clegg. Masa tu aku dah lepas all that jazz tu. Yelah aku dah main music. Dah banyak experience lah. Banyak musician aku dah jam pun kan. So aku jadi habit, aku cakap okay, macam mana aku nak cari idea lain. So kalau kau nak cari idea lain, kau tak boleh beli album apa yang orang lain beli. Betul. Then sama idea kan. So aku start to buy album daripada Afrika, daripada India, album yang pelik-pelik. Pelik. Album pelik, kau tak mendengar tu aku jumpa Johnny Clegg lah, jumpa Ali apa African ni semua kan. Kau dengar gendang ke bulbuga memang boleh kau nak kau bulbuga nak dengar. Dan aku jumpa satu album ni, dia album dia Mahabharata. Dia punya keyboard player, producer music dia is a French guy. So aku baca dia tu 5 tahun dia rekod album tu. 5 tahun. They travel all around the world just nak get the right. And the album tu pun very inspiring lah. Dia movie kan. Tapi by the end of the album kau dengar, kau macam wow man, kau rasa macam best kan. So kita dapat idea tu macam macam mana kita nak fusekan Malay tapi dia antara nampak dengan tak nampak. Dia antara nampak dengan tak nampak lah. Orang putih pun antara nampak dengan tak nampak. Macam mana barat dengan kita nak satu kan. Tu aku mula. So aku tu cakap, okay, kita kena pakai benda bunyi lain. So tu kita start fikir-fikir. Aku pergi Pasar Keramat, ambil tempurung. Pergi Pasar Keramat, ambil tempurung. Bawa satu kotak ke dua kotak buat tempurung. Bawa balik, basuh, keringkan kan. Dan kita pakai.
just for percussive-nya ni lah bunyi kan. Kita ketuk table, meja, kita pakai sound design lah ni. Kita start doing the sound design kan, just to make it different. Sebab kalau tak, kalau kita pakai conga dia akan bunyi macam tu western lah. Tapi kalau kita ada elemen macam kita letak bunyi apa tu, tempurung kelapa, kau pun tak pernah dengar main macam ni semua. Orang putih yang lagi kan, bunyi, apa sound ni kan, Melayu apa sound ni dia ni main. That's what we want. We want to attract you with different sound. Kita pun tak tahu. Kita just nak try. How? Aku ingat ada bass drum ke apa tu yang kita buat. Kita record, aku tepuk kat meja kan. Pop, 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 pop. So, line record tu, then dia double kan. Kita buat so many things lah. We just design anything lah kita buat kan. Yang tak tahu kan. Dia ingat drum ni lah kan. Bunyi. So, itulah mula. Then, itulah kita sampai ke hijau. Then, after that, kita dah mula ni. Then, kita balik ke gamal. Like, modern now. Gamal kita nak sebab dulu masa kita record track by track. Most. Tapi, ada juga aku punya recording. Aku punya recording aku buat dengan Nasir Bukasim. Dengan keyboard player tak kira lah, Arwah Anan ada, siapa-siapa lah kan masa tu. But mostly aku dengan Nasir, kita akan play together. Basis dengan drama. Kita akan play together. Session yang aku dengan dia, mesti kita akan kena tunggu. Kadang aku nak tunggu dia. Tapi kita start macam dulu live. So, jadi bila situ kita macam, why don't kita let from the experiment dengan album dengan apa. So, gamal tu kita nak main live. Playing live. Tak ada overdub, tak ada apa. To really, really live and clean. Semua main live sekali. Sekali rekod, sekali jalan. Kalau yang salah pun, bassist atau percussionist dengan gitaris boleh dimaafkan. Aku tak boleh. Yalah, sebab kalau drum salah, kena buat balik lah. Sebab kalau macam bass, boleh berdak satu dua note kan. Tak apa kan. Drum takkanlah pasal satu miss hit, kau nak kena rekod balik. Memang kena sumpah kan, menyampah dia orang kan. Itu aku pun ada dengar so, dulu orang cerita macam antara album yang bagus, recording bagus, apa semua antara ni. Ya, gamal lah. Memang we spend a lot of time lah. Lan spend a lot of money lah. Itu aku tabik lah. Memang betul-betul bersungguh. Dia tak kira lah. He just, okay, apa kata kalau aku panggil. Mula-mula kita nak panggil, dia nak panggil Michelle Negucello. Basis perempuan. Kemudian ada mungkin tak dapat ke macam mana, susah nak contact kan. Then dapat Aman Sabaleko because Paul Simon pergi Singapore buat show kat Singapore. Then Roslan pergi jumpa how macam mana dia dapat jumpa dia personally ni. Then tu dia bawa Aman Sabaleko. Aku suka Aman Sabaleko. Okay kan. Happy kan. Tu dengan live kan, bukan record. Bukan record kan. Live kan. Tu dengan Randy Benson. Randy Benson kita dah kenal lama. Randy dah datang KL dah lama. Dia main dengan kita kat Riverbank. Main fusion apa semua kan. So aku start, aku banyak main dengan band lah. Masa aku main dengan Michael, aku banyak main dengan orang pelik-pelik. Aku main dengan Kit Lee, this orang asli Cina. Main piano tekan pakai-pakai selipar, pakai apa, bunyi. All these weird things lah. Aku main dengan banyak orang. Because I just need some challenge. Kau main dengan Michael, kalau that just swing all the way kan, dah tak boleh tahan. So aku banyak keluar, tolong. Sampai tu lah. Lepas tu aku always cakap dengan Lan, musician aku pilih or whoever that I think that I like. So bila dia suggest Mahaman Sabaleko, memanglah aku suka kan, mesti lah kan. Macam tutak ni, siapa produce kan? Aku produce. Produce sendiri lah. Aku produce dengan Man lah, Man tolong sikit. Most of the other guy tolong lah. Musician member juga kan. Kadang kita produce, kita main, kita ni pun susah juga. Kadang kau tak fokus kan, tak boleh nak fokus kadang lu je betul tak boleh kan. kan, so banyak yang lain tolonglah, Muklis, Jason, Man, dia banyak tolong, dia banyak bagi input lah, dia banyak. Okay, nak tanya pasal buku, ada dengar macam dah buku. Banyak buku ni, aku dah tulis, dah yang dah siap tulis ada 5 buku. 5. So yang dah publish baru 1. Duit tak ada. Yalah, tu nak cari. Semua buat sendiri. Belilah buku, belilah album, bawa ada duit tu buku lain. Yalah, buku tu dia ialah inspire lah. Kan, aku rasa printing kan. Printing dia tu. Senang tau. It takes me 4 years to
Actually, sebelum this buku yang keluar ni, aku dah tulis another book. I wrote already 11 years aku dah tulis. Tak keluar sampai hari ni lah. Buku ni English, bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ah, sebab memang, yalah, kalau aku tulis bahasa Inggeris, budak-budak kita tak faham. Sebab kita pun kekurangan. Dia memang tak ada. Aku nak buku lu tak ada. Aku lu buat aku lambat sebab nak kena buku dalam bahasa Inggeris. Tu aku nak kena belajar, nak kena apa semua, barulah nak kena baru faham kan. It takes me years lah kan tu. Term still in English lah. Sebab senang lah. Takkan aku nak tukar in Malay, susah kan. Kalau 16 note tu, 16 note lah aku panggil. Kalau triplet tu, panggil triplet lah. Kadang-kadang macam double stroke, aku panggil ganda dua. Single stroke, pukulan tunggal. Tapi, elah cakap, kau boleh main pukulan tunggal? Mana ada? Tak ada kan? Orang cakap, single stroke kan tu? Single stroke. Orang putih tahu, kita pun tahu senang. Ini, pukulan tunggal kan tu? Pukulan tunggal. Mas Saleh pun, what's that man? Pukulan tunggal. Buku-buku ni, macam mana jual dia? Ada kedai ke? Kedai pun tak ada sebab dia orang tak nak support bahasa ni. Bila dia dengar aku cakap buku dalam bahasa Malaysia, dia macam... dia orang kalau boleh dalam bahasa Inggeris. Aku pun tak faham pasal apa. Kan, universiti pun tak nak tolong. Kedai-kedai pun tak nak tolong. Sebab mungkin kita orang luar kot. I don't belong to the circle of... society tu lah. Kan. Kita outsiders lah kan. Tolong lah. Okay. So, satu lagi... cadang yang nombor dua bila nak keluar, nak tanya ni. Tunggu ada duit, ni tak ada duit. Now I'm writing another book. Sementara sebab, tak boleh nak jual kan. So aku pun macam, dia hidup susah ni, sebenarnya dia ada bagus dia. Because it makes you think. Kan, bila kau dalam kesusahan, kau always think. About what kan. Kau cik, macam mana solution. So aku macam, okay, kalau aku buat buku macam ni, dia orang tak nak baca, tak nak beli. So, maybe aku kena buat buku yang ada cerita sikit kot. Macam biografi sikit. Yeah, so tu aku come up with book, lagu-lagu yang aku rekod. Macam Hijau ke, lagu aku rekod dengan Eka Matra. Aku rekod untuk Wings, aku rekod untuk... most lah, yang aku masih ingat ada cerita di sebalik lagu. Itu menarik tu. Yeah, so from there, aku... I tulis down, mana yang aku masih ingat lah. Ada separuh tu, halfway aku pun dah tak ingat kan tu. I'm still trying to figure out macam mana nak. Tu nanti aku cari lah pengarang yang cantik-cantik yang tahu macam mana nak ni kan. But mostly the song, book about macam okay, lagu Hijau, apa-apa, dan Jakarta. Macam mana, just a simple single stroke triplet tu kan. Ding 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 dan Jakarta kan. So stroke tu ada cerita. Dia tak jadi macam tu je. Sebab mula-mula aku nak nak senang kan kita session tak kemasnya tak ting 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 ting. Cakap, tak nak aku tak nak macam tu bunyi. Cakap, apa bunyi sama je. No, kau kena roll macam aku nak kau roll macam tu. So trying to figure out sebab aku nak main, tu nak roll kan aku yang nak main ni bukan kau. Kan kau menyusahkan aku kan. So I have to figure out how to get the right transaction from one tom to another tom punya fill in tu kan. Dengan kadang-kadang kita pun ada yang pandai-pandai, kita pun nak ada lebih-lebih tahu accent sini lah kan. Tak, dia nak macam so that kind of thing lah. Cerita-cerita yang macam tu, macam mana aku boleh dapat that kind of so combination of him and me, combination of aku dengan dia ni masa recording dia ni, pasal dia ni cerita dia ni. So kita pun dia nak yang macam ni lah, dia yang cerita all the stories lah. Macam aku rekod untuk Wings, how Black duduk kat tepi tengok. Gua main macam gua lu tengok abang tu main lah, lebih kurang sama lah. Black duduk tengok je aku main kan, macam mana abang ni main kan. Yelah, because last time, dia orang, it's not bukan dia orang tak boleh main. Dia tak boleh ikut klik tu. Bila klik je, dia macam panik kan. Habis, hilang semua skill kan. Tak ada experience kan. Bukan tak boleh main. Just cannot work with the click. Tak biasa. Yelah, daripada kita dulu biasa, daripada kampung kan. Feel je kan. Kena kau kat sini lawa lah. Macam aku ni kat Johor, okay lagi. Aku dah ke Singapore. Singapore at the time is dah modern. So, aku dah pernah record kat Singapore. Sebelum aku datang KL.
So aku dah ada experience recording, aku dah tahu what what's all about kan. Maknanya kau datang KL tu basically macam agak ready lah. Ah, sebenarnya aku dah ready, cuma orang tak ready nak accept aku. Ah, sebab aku dah ada experience kan. Cuma that kind of thing lah. So itu yang buat at that time aku main most of the album lah yang came out tu in pasaran lah. So macam sekarang buku mengajar. Buku mengajar tu ada tu. Masa aku mengajar orang. Oh, mengajar orang. Ada lah. Aku ada buat juga. Ada kat sini. Ada buat few. Ha. Ada. So, memang open ke? Open lah. Siapa yang nak belajar. Yang ha. Okay. Tapi dia kena ready lah. Kena ready untuk kena kena. Kena ready nak masuk dalam chamber room aku lah kan. Memang selalu. Yelah kalau. Yelah macam ada studio aku tu like 2 jam kan. Just. Main bass drum je. Dua jam main bass drum. Main bass drum. Dia keluar daripada sini merangkak. Merangkak. Tak boleh nak berdiri. Ha, tak boleh nak berdiri kan. Merangkak because he want. He really wanted that. He dia nak cepat bagus. Kau nak cepat bagus, kau spend more time. Boleh lah. Ha, kan? Nak datang, nak rasa berjalan merangkak, boleh. Datang menuntut. Jatuh drumstick, kena push up. 20. Boleh, berani. Berani kan? Nak bagus kena kan? Lah, I have to, but drama kita semua, drum is one of the most difficult instrument to play. Banyak benda kan. Ah, dia combination kan, kau punya left, right, kan, kaki, tangan. Lepas tu dia very, instrument sama juga macam blowing instrument. Bila kau blow, kau tak ready, kau punya ni semua kau tak warm up, then kau akan kena sakit. Sama juga drama. Kalau kau tak ready, tak apa, kau punya shoulder apa semua, belakang apa semua kan. You're going to have a lot of problem. Yes. Ah kan. Sebab tu aku develop dia. Tapi masa baru-baru start, aku tak paksa lah. Sebab tu dia kena sabar. Ah, tapi most budak-budak kita tak sabar. Dia kalau boleh belajar hari ni, semalam nak pandai. Biasa. Kan? Dia nak pandai kalau boleh cepat gila kan. Start umur yang kau selalu ajar kelas sekarang paling muda masuk kan? Sekarang aku ada satu student, Amar, umur 8 tahun. Wait, 8 ke 11? 9. Sebab dia tinggi juga budak ni. So, aku pun confused. Dia... Oh, besar badan. Badan besar. Ingat 8 ke 9 tahun macam tu lah. Tu yang paling muda lah. Dengan my nephew and my nieces. Dia about... Ya, tu yang muda lah. Antara muda lah. 12, 11, 12. 10, 11, 12. Yang budak tu dengan Amar tu 8. 8 ke 9 tahun. Tapi dia tinggi. Quite tall. Ya okey lah kalau duduk rentak tu. Ah, tapi biasalah dia orang kan. Dia orang, kita nak dia belajar passion. Sebenarnya it's all about passion. Disiplin yang kau dengar, kau faham, apa kau you understand space. Baru kau main. Kalau kau tak, biasa aku cakap student aku, okey, sekarang ni kau duduk, kau asal mana? Daripada, let's say lah, daripada Johor, daripada mana? Daripada Skudai, okey. Sekarang ni aku campak kau dekat Sydney. Kau boleh jalan? Ya. Kan? Kau mesti termenung kan? Macam aku sampai Japan first time, termenung mana nak pergi kan? Nak pergi mana? Berapa lama kau termenung tu? Kan? So, kau tak tahu kan? Tapi kalau kau tahu, aku campak kau mana-mana pun kau tahu mana nak pergi. That's why, that's the first thing you must understand. Kau nak faham music tu. Once kau faham music tu, main apa music pun kau boleh jalan. Kau faham. Kan, dia punya, ni kan, dia punya structure dia lah kan. So ada kata-kata untuk kata-kata hikmat ni sebab orang lama ni kadang-kadang dia bagi apa untuk budak-budak baru yang nak main drum ni. Dengar nasihat mak bapak. Okey, jangan melawan. Kalau apa-apa pun settle with them. Try to reason with them. Kalau kau hati kau strong, you will get it. And work hard lah. That's the only thing. There's no shortcut. Work hard, practice, and listen to a lot of music. All kind of music. All genre. Kan? All the top 40. Top 40 song, you must know. All. Reggae, rock, blues, country, folk. All. Top 40, you must know. Walaupun you nak main satu kind of music, but you must know all. Jangan limitkan diri kita. Open. Kan, I'm a drummer. Kalau korang rasa nak cerita, belajar pasal teknikal, komen kat bawah kita tengok. Kalau ramai permintaan,
Abang Yazid, Abang Zahid pun kalau rasa macam boleh lah kan nak buat. Boleh, tak ada hal. Kita okay. nak berkongsi. Okey, tak ada hal. Alright, semoga berjumpa lagi. Selamat. Terbaik. Alright.